Meski anak belum melakukan pembelajaran tatap muka di sekolah dasar, imunisasi MR atau mislis dan rubella tetap diberikan pada siswa kelas 1. Seperti terpantau pada Sekolah Dasar Negeri 17 Dohpuri, imunisasi MR ini diberikan guna terhindar dari penyakit campak dan rubella. 97 siswa mendapatkan imunisasi MR pada Rabu pagi. Sebelum diberikan imunisasi, siswa juga secara umum diperiksa kesehatannya secara terpadu, mulai dari kesehatan mata, telinga, gigi, dan mulut untuk menjaga kesehatan siswa sebelum mendapatkan imunisasi. Yang memang rutin dilakukan tiap tahun, setahun sekali, pada anak-anak kelas 1 SD. Melakukan pemeriksaan anak terpadu, jadi dari mata kita periksa juga telinganya, terus kesehatan gigi dan mulut juga. Jadi pada prinsipnya saat ini kesehatan anak secara umum kita periksa sekaligus melakukan imunisasi begitu. MR itu kepanjangannya measles rubella untuk mencegah supaya anak-anak tidak sampai terkena campak dan cacar, jadi measles dan rubella. Gitu. Di tengah pandemi, agar tidak terjadi kerumunan saat memberikan imunisasi di sekolah, Dewo Ketut Artana selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri 17 Dohpuri memberikan jadwal secara bertahap agar para orang tua bisa datang mengajak anaknya tepat waktu dan wajib mengikuti protokol kesehatan. Karena situasi seperti saat ini, kita ketahui bersama situasi pandemi, maka kami juga tetap mengutamakan protokol kesehatan sehingga secara teknis ya anak-anak kita hadirkan ke sekolah secara bertahap. Pada setiap tahap ya, kita undang lewat WA group sehingga pada setiap tahap kalau orang tua memang bisa menepati sesuai dengan jadwal yang kita tentukan, masing-masing tahap itu kita berikan interval waktu 20 menit. Tadi ikut imunisasi? Iya. Gimana perasaannya sebelum imunisasi? Awalnya tegang, tapi pas udah disuntik gak ngerasa apa-apa. Biar badan sehat, mudah gak kena. Sementara itu untuk pembelajaran tatap muka di Kota Denpasar, pihak sekolah masih menunggu instruksi maupun keputusan dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Pihak sekolah juga telah siap dengan pembelajaran tatap muka sesuai dengan protokol kesehatan. Komang Suarbawo, Kompas TV Denpasar, Bali.